hadis ke satu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukunna? Alhamdulillah ana bi khairin wa sihhatin jayyidatin. Ayyu yawmin ala? Assalamualaikum. Kam adadul ayam fi usbu? Adadul ayam fi usbu isatu ayam. Yaumul isnaini, yaumul sulasai, yaumul arbiai, yaumul khamisi, yaumul jumuati, yaumul sabati, wa yaumul ahad. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Para santri sekalian, nasyukurullah, kita mensyukuri nikmat Allah SWT pada pagi hari ini. Kita ada di tempat apel kita dan insya Allah akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan, ada kuis ya, ada yang ingin kita dengar dari para santri wati. Baik. Al-Faslul Awwal. الفصل الثاني طيب kalau betul masyaallah ya متحمسه semangat. Baik, pagi hari ini kita ingin coba mengecek ya beberapa pertanyaan dari ustaz. Kita ingin mendengar apakah santriwati bisa menjawab dengan baik atau belum. Baik, yang pertama as-su'al al-awwal. Pertanyaan pertama, nuridu min shofil awwal. Kita ingin dari kelas 1. Siap? Siap. Baik. Nanti yang dituju maju dengan suara yang lantang. Baik. Al-Faslul Awal. Siapa yang hafal hadis pertama? Baik. Hadis yang pertama banyak yang hafal, masya Allah. Kita ingin menunjuk satu santri yang suaranya kencang. Kayaknya Mbak Kolbi, silakan Kumi berdiri, silakan berdiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya tidak kencang. Mas Muki. Ismi Kolbi. Kolbi, kaifa haluki? Alhamdulillahi bi khairin wa sihatin jayyidatin wa kaifa haluka ya ustaz. Alhamdulillah ana bi khair wa sihatin jayyidatin. Tayyib. Qalbi al-yawm nuridu an nasma' minki hadis al-awwal. Tayyib, siap? Hadis yang pertama dengan suara yang keras. Siap? Tayyib, bismillah. Wahid islam halata. Hadis ke satu, setiap amal tergantung dari niatnya. Keraskan lagi. An amiril mu'minah bi hafsin umar banil khat tabi radhiyallahu anhu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ila ma ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu di dunya yusibuha aw imra'atin yankiquha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahu imam al muhaddisi. Barakallahu fiik, masyaallah. Wahid isnan thalasa mumtaza masyaallah.
Barakallahu. Masya Allah, silakan ijlisi. Kembali duduk, Masya Allah. Ustazah, semua santri kelas 1 mengulangi hadis yang pertama tadi. Kita dengarkan bersama-sama Wahid, khusus kelas 1 ya, Al-Sofutani mendengarkan. Wahid isnan salatah. Isnan salasa. Masya Allah, ahsantunna, ahsana, ahsanallahu ilaikunna. Tapi barakallahu fikun. Mumtazah yang kelas 1 sudah bisa menjawab pertanyaan Ustaz, bahkan yang maju juga sudah hafal. Sekarang as-su'alu tsani, pertanyaan yang kedua. Hadis yang kedua adalah hadis yang cukup panjang. Baik. Ya, kita ingin dari kelas 2 persiapan hadis yang kedua. Kita tunjuk siapa yang siap hadis yang kedua. Ya, berdua silakan. Ya, menghadap kepada Ustaz di sini. Ya, siap. Di sini, di sini, di sini. Menghadap Ustaz, menghadap Ustaz sini. Baik. Barakallahu fikum. Kita akan berkenalan terlebih dahulu. Iya, tidak tengok-tengok, semua melihat kepada Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Mas Muki? Ismi Sanu. Wa anti Mas Muki? Ismi Sabita. Sabita, kaifa haluki? Bi khair? Hal anti bi khair? Nah, wa Sanum hal anti bi khair? Nah. Baik, Al-Anurin Al-Hadis Tusani, hadis yang kedua. Ya, siap? Iya. Ustaz yang pegang. Silakan kita mulai hadis yang kedua. Yang kelas 2 persiapan. 1, 2, 3. Hadis kedua. Tingkatan agama Islam. Aidan kola sami nama kola bay nama nujurusum inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu inda yaumi data yaumi yaqulu sa'ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam batai idza ruqaihi wa qala fa'ila hidayhi wa qala ya muhammad adhirni ani islam fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Al-Islamu an-nasyadu anna ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus sholata wa tu'tiz zakata wa tahudduna wa hujjal baiti nastata alaihi sabila. Kola sabatna, kola sodatna, wa'u fasaluhu, ura'i sautikuhu. Kola ba'akhbirni anil iman. Kola ya antu'mina billahi wa malaikati bihi wa kutubihi wa rusulihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Qala sa'akhbirni anil iman anil ihsan. Qala ya anta budaula ka anna tarahu fa innam ya takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala almas kulu anna bi alama binas sa'i. Qala fa akhbirni ani amaratiha. Qala hanazal amatu rabbataha wa antaral kufatal kuratal alatal si anasyai yatatawaluna fil bunya summan talaqa falabistu maria summa qala ya umar atadli manis sa'il kultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa'inni fa'innahu jibarilu atakum yu'allimukum dinakum rawahu muslim. Masya Allah. Wahid isna talata Baik, alhamdulillah penampilan dari kelas 2 ya menghafal hadis yang kedua. Ya alhamdulillah bisa ya. Tapi mungkin sedikit lupa, tidak murojaah, kurang murojaah, jadi kurang lancar, tapi bisa menyambung alhamdulillah. Baik, al-an nurid min Sofi Athal al-awwal. Kita kembali ke kelas 1. Ya, kelas 1. Nanti yang kita minta maju yang berbeda. Pertanyaannya bukan hadis. Pertanyaannya adalah siapa dari kelas 1 yang bisa membaca doa masuk. Doa masuk kamar mandi. Nikmah, silakan. Silakan. Kita ingin perkenalan dulu seperti biasa. Kita kan belum kenal, jadi kenalan dulu. Dipegang, iya. Dekatkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Muki. Ismi Ni'mah. Ni'mah. Min aina anti qadimatun. Ana qadimatun min Sukoharjo. Hal anti ustadatun. La ana tilmidatun. Masyaallah. Fi ayyi shaffin anti jalisatun. Ana jalisatun fi shaffil awwal. Alhamdulillahirabbil alamin. Ni'mah. Kita ingin mendengarkan doa masuk kamar mandi. Wahid isnal halata. Allahumma inni a'udhu bika minal hubusi wal khobais. Kita belum dengar, ulangi lagi. Satu, dua, tiga. Allahumma inni a'udhu
a'udzu bika minal khubutsi wal khaba'is. Alhamdulillah sudah lumayan terdengar, tapi kita ingin dibantu dengan teman-teman semua dari kelas 1 ya. 1 2 3 Allahumma inni a'udzu bika minal khubutsi wal khaba'is. Masya Allah, barakallahu fikum. Wahid isnan thalatha. Masya Allah. Masya Allah. Jazakillah khairan. Iya. Soalnya cukup mudah ya. Menghafal doa masuk ke kamar mandi. Tapi ini alhamdulillah sudah pada hafal. Cuma masalahnya kadang kita mungkin lupa saat masuk kamar mandi tidak berdoa ya, tidak berdoa. Jadi ini perlu diingat, yang sudah kita hafal kita praktekkan ya, saat masuk kamar mandi kita berdoa. Baik, kita berpindah ke kelas 2. Kalau tadi doa mau masuk ke kamar mandi ya, mau ke toilet ya, kita ingin kelas 2 siap gerak ya, fokus. Fokus, siap gerak sini, fokus ya. Doa mau tidur. Baik. Kayaknya banyak yang hafal ya. Coba kita cek bareng-bareng dulu. 1 2 3. Masya Allah. Kita ingin satu santri maju ke depan. Ya. Siapa? Hana, silakan Hana. Bismillah. Bismillah. Iya. Iya, siap. Satu. Kita kenalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Muki. Ismi Hana. Hana, hal anti ustadzatun? La ana tilmidatun fil madrasah. Fiyatil. Fiyatil ula. Baik, barakallahu fiik. Mbak Hana, al-yawm kita ingin mendengarkan Mbak Hana mengulang lagi doa mau apa? Tidur. Doa mau tidur, siap? Sudah hafal? 1 2 3. Bismika Allahumma amutu wa ahya amin. Ulangi lagi yang keras. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Masyaallah, barakallahu fiik. Wahid isnan thalatha. Alhamdulillah, berarti sudah bisa dan sudah hafal doa mau tidur. Ini pun sama ya, kadang kita mau tidur lupa nggak berdoa, padahal doanya sudah kita hafal. Tapi alhamdulillah, ini masih mengecek lagi nih. Iya, sekarang murid insofil awal. Kita berpindah kepada hafalan ya, siap? Hafalan Al-Qur'an. Kita ambil juz 30. Iya. Kita ambil dari juz 30. Iya. Siapa dari kelas 1 bisa melanjutkan surat yang Ustaz baca atau ayat yang Ustaz baca? Dengarkan. Ya, nanti yang bisa melanjutkan angkat jari. Siap? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza. Ya, banyak yang ngacung nih, masyaallah. Iya, anti Kumi, silakan. Ya. Ya, berdiri di sini. Ya, siap. Kita kenalan dulu. Mas Muki. Ismi Khadijah. Mas Muki. Ismi Khadijah. Min aina anti qadimatun ya Khadijah? Ana qadimatun min Jakarta. Min Jakarta. Masya Allah. Madinatun ba'idatun jiddan min Sukoharjo. Hal anti ustadah? La ana tilmizatun. Masya Allah. Baik, Mbak Khadijah. Soalnya tadi adalah kita lanjut ayat ya. Soal lanjut
ayat. Tadi yang Ustaz baca surat apa? Surat An-Naba atau An-Nasya? An-Nabiat. An-Naba. An-Naba. Tadi kita coba ulangi. Ya, innalil muttaqina mafaza hadaika wa anaba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha laqwa wa la kizaba jaza'a wifaqa jaza'an min rabbika ta'an hisaba rabbi sama wa tiwa ma fil ardi al ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu kitaba yawma yakumurruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu aqala sahaba dhalikal yawmul haqq faman sya'at taqza ila rabbihi ma'aba inna lil andarnakum inna andarnakum azaban qariba yawma yadhurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yakulul kafiru ya laytani kuntu turaba. Masyaallah, wahid isnan thalatha. Terima kasih, terima kasih Bang Rafi. Kita pengin mengulang lagi soal yang sama, sambung ayat. Tapi kita ngambil dari kelas 2. Baik, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Kelas 2 persiapan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'antum asyaddu khalqan amis samaa'u banaha? Siapa berani angkat tangan? Baik, Fatia atau Fisa? Kita kenalan dulu. Mas Nugi. Ismi Fatia. Fatia, min aina anti qadimatun? Ana qadimatun min Sukoharjo. Baik. Hal anti ustadatun? La, ana tilmidatun. Ahlan wa sahlan ya tilmida. Ahlan bi ya ustaz. Baik. Man anti? Ana tilmidatun. Qadimatun ilmi. Ta'atil ukhuwatin islami Sukoharjo. Mbak Kofunisa, tadi Ustaz meminta sambung ayat. Yang lain siap-siap. A'udhu billahi minasyaitonirrojim. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Fa'asam kaha fa'sawaha fa'akhto shalailaha fa'akhroja duhaha fa'l'ardu ba'da jalika dahaha akhroja minha ma'aha wa mar'aha fa'ljibala arsaha mata'an lakum wali'an'amikum fa'idha ja'atis shakhah tammatul kubra yama yafirul mar'u yama yatadakkarul insanu masa'a faburidatil jahimu limayyaro fa'amma ma'atogo fa'asarul hayatad dunya fa'innal jannata jahimah wal atang fa'innal jahimah yal ma'wa yas'alunaka wa'amma ma'kofa ma'koma rabbihi wanahan nasu'anil hawa fa'innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka anissa ati ayyana mursaha fima atami dikroha ila rabbika mutaha innama atamu dirumay yakshaha ka'annahum yawma jarawunaha lam yalbasu illa asyiyatan awduhaha. Masya'Allah, wahid isnan thalatha. Ya, kita mengulang lagi pertanyaan. Masya Allah tadi sudah hafal. Kita mengulang, memuroja lagi yang kelas 1, soal yang pertama. Kita pengen kelas 1 menjawab bersama-sama. A'udhu billahi minasyaitonirrojim. Inna lil muttaqina mafaza. Mafaza.
السؤال اسمعنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها ketika lomba diantaranya juga sambung ayat juga mungkin pas antunya sholat di rumah sama ibu misalkan ibunya jadi imam
lupa ya, pas saat membaca surah An-Naba ada yang lupa. Nah, santriwati putrinya mengingatkan lanjutannya ya. Jadi memang harus bisa sambung ayat ya. Kalau yang pertama tadi surah An-Naba, yang kedua tadi yang kelas 2 surat apa itu? An-Nazi'at, barakallahu. Masya Allah. Ya, beberapa pertanyaan sudah kita sampaikan. Sekarang coba kita ingin memanggil santri lagi. Dari kalau tadi dari kelas 2, sekarang dari kelas 1. Siap? Kelas 1 siap? Baik. Kelas 1 yang belum maju tentunya ya, yang belum maju kita minta. Pertanyaannya adalah mudah. Pertanyaannya mudah. Siapa yang bisa berhitung angka Arab ya, dari 1 sampai 10? Baik, masya Allah yang bisa. Coba kita cek dulu. Kita cek dulu kelas 1 bersama-sama angka 1 sampai 10. 1 Wahid Isnan Thalatha. Wahid Isnan. Ustadz lihat yang Ustadz tunjuk sekarang adalah kelas 1 Maryam. Ya, silakan maju. Ya. Siap menghitung angka dari 1 sampai 10. Siap, suaranya yang kencang loh. Ya, 1 2 3. Wahid isna salasa arba'a hamsa sit sapa asamania tis'ah asyara. Masya Allah. Wahid isnan thalatha. Alhamdulillah. Tafadhali ijlisi. Ya, seperti itu. Jadi harus bisa ya. Karenanya santri harus rajin masuk belajar dengan tertib. Tidak boleh santri itu kadang masuk, kadang tidak masuk. Ya, Ustaz, kalau setiap hari masuk bagaimana? Ya enggak, paling hari Senin sampai Sabtu saja. Hari Ahad libur, ya kan? Nah, jadi liburnya sehari, 6 hari buat belajar. Coba kita hafalkan bersama-sama nama-nama hari ya dengan bahasa Arab. Kam adadul ayami fil usbu'? Mudah ya menyebutkan nama hari. Ustadz menunjuk kelas 1 lagi, nanti yang kelas 2 adalah nama bulan. Nama-nama bulan. Baik, Ustadz akan tunjuk dari kelas 1 yang akan menyebutkan nama-nama hari dengan bahasa Arab. Baik, Ustadz tunjuk yang belakang, Mbak Aisyah, silakan maju ke depan. Masya Allah, kita akan kenalan dulu ya. Ya, bismillah. Mas Muki. Ismi Aisyah. Aisyah, min aina anti qadimatun? Ana qadimatun min Sukoharjo. Hal anti ustadatun? La, ana tilmizatun. Ahlan wa sahlan ya Aisyah. Ahlan bik ya ustaz. Baik, Aisyah, nuridu soal ya, kita ingin bertanya tentang nama-nama hari dengan bahasa Arab. Kam adadul ayami fil usbu? Adadul ayami fil usbu'i sab'atu ayyam. Yaumul isnaini, yaumus sulasai, yaumul arbi'ai, yaumul khamisi, yaumul jumu'ati, yaumus sabati, wa yaumul ahadi. Masya Allah, lancar ya, sudah bisa menyebutkan nama-nama hari. Wahid isnan thalatha. Ya,
jazakillah khairan ijlisi. Ya Masya Allah, tadi ditanya angka bisa menjawab ya, ditanya nama-nama hari juga bisa menyebutkan. Masya Allah, itu bagi yang mau sekolah, yang mau belajar ya. Yang gak mau belajar tentu nanti tidak hafal, tidak paham, tidak tahu. Tapi wal'an urin min sofitani, al'an min sofitani. Tapi pertanyaannya adalah nanti nama-nama bulan dengan bahasa Arab, bulan Qomariyah. Tapi sebelumnya kita cek dulu, cek kesiapan dari kelas 2 ya. Kelas 2 siap-siap, yang di belakang juga siap. Kam ada di syuhur al-qomariyati fissanati ya ukhti. Ya, kelihatannya hafal semua. Tapi kita coba akan cek ya, cek satu santri maju ke depan yang belum maju, yang belum maju, yang sudah maju ya, menyimak dulu nanti bisa yang lainnya. Gracela, silakan. Berdiri. Gracela. Gracela. Azia, silakan. Azia. Hafi, ayo silakan Hafi, silakan. Masya Allah. Kita meminta Hafi ya, mewakili Hafia santri kelas 2 pada pagi hari ini. Kita kenalan dulu. Mas Muti. Ismi Hafia. Hafia. Hal anti bi khair? Naam, ana bi khairin. Mas Luk. Ismi Hafia. Hafia. Min aina anti qadimatun? Ana qadimatun min Sukoharjo. Hal anti ustadzatun? Naam, ana. La. Anti ustadzatun? La, ana tilmidatun. Aina al-ustad wal ustada? Al-ustadu wal ustadatu fil madrasati. Aina at-tabibu wat tabiba? At-tabibatu wat tabibatu fil mustajfa. Pertanyaannya, murid soal di Hafia. Kam ada di syuhur al-qomariyah fissanati ya uhdi. Ada di syuhur al-qomariyati fissanati itta asyar syahran Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, wahmin isna'an halata. Masyaallah, ijlisi jazakillah khairan mumtazah. Ya masyaallah, seperti itu ya. Jadi santri tidak boleh malu apabila diminta untuk tampil. Kenapa? Karena antuna adalah calon-calon ustazah ya. Nanti kalau sudah jadi ustazah akan mengajar di depan kelas ya. Harus berbicara di depan santri. Nah, seperti itu. Jadi harus berani tampil dan murojaah. Ya, alhamdulillah. Ini demikian beberapa penampilan ya. Masya Allah, untuk berikutnya ini saya minta al-shaful awal. Siap gerak, berdiri di tempat gerak. Semua kelas 1 berdiri di tempat gerak. Iya. Iya. Sepatunya dipakai dulu. Iya, ada yang lupa enggak pakai sepatu, Mbak Khadijah. Iya. Baik, kelas 1 siap gerak, berdiri dulu. Kita ingin mengecek lagi kesiapan kelas 1. Iya. Fokus, semua fokus kepada ustaz. As-shaful awal. Baik. Hari ini atau saat ini ustaz ingin memurojaah ya, matan Tuhfatul Atfal, tapi sambung-sambung. Siap apa enggak? Siap. Baik.
kita cukupkan nanti sampai kalau Ustaz bilang stop, berarti sudah cukup ya. Baik, Ustaz dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-allamatu Sulaimanul Jamzuri rahimahullahu taala. Ijlisna, kembali lagi duduk. Al-an nurid bin Sofithani, siap. As-Sofithani, siap berat. Kelas 2, siap berat. Iya, siap berat. Biar tidak capek ya, berdiri dulu. Baik, kita juga ingin menyambung. Kalau tadi mukaddimah sudah selesai, sekarang dengarkan. Kelas 2, siap berat, luruskan. Ahkamun nunis sakinati wat tanwin. Alhamdulillah barakallahu fikum. Ijlisna. Masyaallah. Tadi mukadimah as-shoful awal, terus kelas 2 tadi ahkamun nunis sakinati wa tanwin, hukum nun sukun dan tanwin. Masyaallah. Ya. Para santriwati sekalian, penting diperhatikan, semua pelajaran memang harus diulang-ulang ya. Kalau kita enggak mengulang-ulang pelajaran, kita enggak mengulang-ulang apa yang kita hafalkan, maka itu hafalannya akan kembali hilang atau pergi ya, lupa. Jadinya kita yang tadinya hafal ya, karena tidak murojaah menjadi lupa ya. Maka ini penting Ustaz ingatkan semua santriwati untuk bersemangat belajar, berangkat sekolah, minta orang tua. Apa itu? Minta apa? Ayo, kelas 1 minta apa sama orang tua? Minta didoakan. Kelas 2 minta apa tadi? Sama orang tua? Minta didoakan sama abang umahnya di rumah. Abi, Umi, doakan ananda agar bisa menuntut ilmu dengan
lancar ya, dengan sukses ya. Insya Allah kalau orang tuanya mendoakan, santri juga sungguh-sungguh belajar, Allah SWT akan memberikan ilmu, tambahan ilmu dan keberkahan. Ya, para santri sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini pertemuan kita pada hari ini. Ya, insya Allah akan kita sambung pada Kamis yang akan datang atau pada pertemuan yang akan datang. Ya, dari Ustaz cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan semoga Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita sekalian untuk terus belajar. Ya, karena sungguhnya ketika kita menuntut ilmu itu adalah kita sedang menempuh jalan menuju surga Allah. Man salaka tariqan tamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal. Ulangi lagi, 1, 2, 3. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan jannah. Baik, barakallahu fikum. Nakhtatim bi du'ai kafaratil majlis. Subhan Ustaz, pilih yang rapi. Ustaz, pilih yang tenang. Ustaz, pilih yang bagus. Santri, mana rapihmu? Mana semangatmu? Doa kafaratul majlis. Assalamualaikum. Kita dengarkan.